Breaking news cuy, Kodzaya menghilang. Jadi kemarin waktu laga RRQ vs Onyx, Kodzaya nggak muncul cuy. Waduh, ada apa ya? Padahal lawan Onyx termasuk laga yang penting banget buat RRQ loh. Tapi kok Kodzaya nggak muncul ya? Bahkan sampai para caster juga penasaran loh cuy. Dan Marshall Danang sudah masuk bersama dengan masing-masing coach, analis yang siap menemani dari tiap player yang ada. Wow, tapi di mana Coach Zaya sepertinya? Zaya? Karena kita belum melihat. Untuk sekarang ada Coach Rave di sana, Coach Yep dan juga Coach Adi. Kemana kah Coach Zaya? Mungkin kami tahu jawabannya. Kenapa saya? Karena gue penasaran, akhirnya gue cari tahu. Dan ternyata Coach Zaya tuh ngalamin kejadian yang kurang baik cuy. Dan kayaknya bakal butuh waktu penyembuhan lebih lama deh. Semoga ini gak akan berpengaruh buat gameplay RRQ ya. Oh iya, lu udah tahu belum kalau Aura itu nyindir Rek loh? Apa mereka ada konflik ya? Cek videonya di sini cuy.